Ratusan penikmat film hadiri pemutaran perdana film karya seniman Batam, yaitu Anting, di Studio Blitz Capri Mall Batam. Pemutaran film ini juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, Wakapolda Kepri, Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah, beserta tokoh masyarakat lainnya. Film yang disutradarai oleh Bowo dan Joni Astin Aryadi, serta diproduseri oleh R.D. Pascalis ini, diaktori oleh anak-anak Batam, dan juga menggandeng seniman-seniman Batam seperti Tarmizi dari Rumah Hitam. Produser film Anting, R.D. Pascalis mengatakan, ide pembuatan film ini adalah ide dari teman-teman seniman. Tapi ingat, ini bukan punya kita. Dan apa yang kalian lakukan itu, itulah yang semestinya. Pesan yang ingin disampaikan di film ini adalah bagaimana menyampaikan pesan persaudaraan dengan cara yang menghibur. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.